Gimana nih? Aku satu lagi. Makasih ya, aku sudah memalu hati. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pantengin ya. Iya. Lo tuh harus semangat syuting. Buat modal nikah. Penghasilan utama gue di sini nih. Ketemu lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar yang makin hari makin menarik kabar dan informasi terbaru mengenai mereka berdua. Apalagi saat ini Lesti ternyata udah siap dan lagi ngemol guys. Ya, si Dedek Lesti rupanya lagi belanja. Dengan siapakah dia belanja di hari ini? Apakah ditemani oleh sang kekasih? Ya, nampak Rivivi dan si Dede yang lagi ada di komplek pertokoan. Cuma kita penasaran di manakah couple cute kita, pasangan kita yang selalu bikin kita penasaran. Rizky Wilar, apakah dia masih di lokasi syuting atau barengi kekasihnya saat belanja? Sal Foxy, dengan siapa yang ada di samping Dede? Apakah dia itu Rizky Wilar atau sahabat dari Dede Lesti? Tentunya rasa penasaran itu akhirnya terjawab. Kalau bukan Bang Bi, tetapi udah jelas bahwa yang ketemu dengan kekasih Rizky Billar itu adalah orang terdekat bagi si Dede Lesti, yakni Renzy Laswardi. Kamu satu lagi. Makasih ya, aku sudah memalu hati aku ini. Palu. Udah kepalu nih. Palu. Apalagi kebanyolan dan kekocakan Renzy yang membuat suasana makin hangat di malam hari ini. Ya, di unggahan IGS-nya ia tak lupa memberikan, menyertakan caption yang cukup menarik bagi pertemuannya dengan si Dedek Lesti itu. Dan ketemu siapa coba yang tadi bumil, kalau yang ini nyebutnya apa ya? Ayo, kalian mau nyebut apa? Calon manten kah? Ya, sebelumnya Renzy itu ketemu dengan Audi Marissa yang lagi hamil bumil guys. Tentu malam hari ini adalah malam yang indah bagi kita semua. Tentunya melihat kebersamaan, melihat kebahagiaan Lesti maupun Rizky Billar tentu membuat kita juga bahagia. Apalagi kalau umpamanya di malam hari ini mereka berdua bisa bertemu, tentu akan menambah suasana di hati kita semakin hangat, semakin gembira dengan pertemuan dan kebersamaan Lesti dan Billar. Cuma tak menutup kemungkinan karena tiba-tiba Rizky Billar nongol di tempat itu, ataupun si Lesti tiba-tiba kalau umpamanya si calon suaminya itu, miswanya itu lagi syuting di GWB, dia tiba-tiba datang nyusul lagi guys. Kangen kan, ingin kebersamaan dan memberikan support sekalian. Ya, kita tidak tahu kalian lebih cenderung kemana guys. Jangan lupa kalian untuk selalu stay tune di channel kita ini dan langsung kasih komentar buat kalian bagaimana di malam hari ini saat Dede belanja. Apakah ditemani oleh sang kekasih Rizky Billar atau tak ditemani, namun ntar akan ketemuan dengan Rizky Billar. Jadi jangan lupa bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai kelanjutan cerita dan informasi ini untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan info terbaru terupdate mengenai Lesti dan Billar yang tentunya makin hari makin menarik bagi kita semua. Ya, si calon manten tepatnya. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.